Lumbang-lumbang lampu, mana? Dah. Kegiatan kita tentunya dalam rangka persatuan dan keperdamaian untuk kita laksanakan itu dari mulai dari tadi sore jam 3 hingga pada malam hari ini. Mengenai dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, pertama itu tadi jam 3 kami lakukan diskusi itu dengan pojok diskusi dari Pontianak, dari komunitas kemahasiswaan aktivis. Dilanjutkan dengan perwakilan para biker, komunitas-komunitas motor yang diantaranya ada Satria F, Aerob, Murakar, Skopi, Vario, dan lain sebagainya. Itu komunitas ini, Bang, dia dari mana saja nih, Bang? Komunitas dari Pontianak, Singkawang, Mandor, Mempawah, Anjungan. Nah, tujuan, Bang, kegiatan ini dilakukan gitu? Untuk mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Ini setiap tahun kita lakukan, Bang? Setiap tahun kita lakukan. Cuma tahun lalu mungkin agak beda dengan tahun sekarang. Iya, untuk tahun lalu kita hanya mengadakan diskusi dan buka bersama sesama komunitas motor. Tapi untuk kali ini, acara yang kita lakukan lebih meriah. Karena ada diskusi juga, kita melibatkan kemahasiswaan dan komunitas motor juga. Untuk pemuda-pemuda Kabupaten Mempawah untuk lebih mempererat persatuan dan kesatuan, dan lebih meningkatkan kepedulian antar sesama. Saya dari saya pemilik dari Cafe Aura. Terus di Cafe Aura juga ada suatu instansi Sadar Baca Institute atau SBI. Ya, Bang. SBI Mempawah berarti, Bang. Iya, Mempawah. Mungkin jelaskan sedikit SBI itu apa sebenarnya? SBI itu adalah suatu perkumpulan kemahasiswaan di mana mereka selalu ingin diskusi ataupun literasi.